Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Manajer PTN Jambi dan beserta rombongan. Selanjutnya saya hormati juga Pak Kapolda yang diwakili Kapolda. Oh, dari Kapolda, Pak Kapolda. Dari Biskut Yare. Selanjutnya juga dari Polda serta yang mewakili juga Pak Dandim Rasulullah Satu Juni atau yang mewakili Pak Kan hadir di sini karena memang ini acara yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Kerinci juga. Mungkin saya dari apa yang disampaikan Pak Menjadir tadi, saya mengambil poin-poin beberapa poin penting Pak ya, karena memang waktu terbatas. Yang pertama tentu kami dari pemerintah Kabupaten Kerinci merasa bersyukur dan berterima kasih atas inisiasi dari PTN khususnya dan Sumaksa yang diwakili oleh PTN Jambi untuk tentunya ini semua dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik baik di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Sungai Tuhan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting. Dan sekaligus juga terkait dalam rangka penyelesaian kompensasi FOWS dalam pembangunan SUTT yang 150 KPG. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Erwin, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kami dari pemerintah Kabupaten Kerinci tentu merasa sangat berkepentingan sekali karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak masyarakat Kerinci khususnya Gas Mikro dalam rangka kita menjaga andalan pasokan listrik di Kabupaten Kerinci ini. Yang tadi disampaikan bahwa kita pengalaman beberapa waktu yang lalu ketika adanya robohnya tower menyebabkan Kerinci ini mati, padam gelap gulita selama beberapa hari dan kita sama sekali tidak ingin itu terjadi lagi. Dan ini tentu disebabkan oleh tidak handalnya sistem pasokan listrik kita karena memang tadi yang harus dua sirkuit harus betul-betul ready dan karena ada gangguan di satu sehingga ketika satu sirkuit yang tinggal ini juga rusak maka terjadilah pemadaman total di Kerinci dan kita itu tidak inginkan lagi terjadi apalagi menyangkut bulan Ramadan dan Lebaran ke depan ini. Menjamin keamanan pasokan listrik di Kabupaten Kerinci ini. Di satu sisi saya tadi mendengar juga bahwa ini membutuhkan waktu yang 2 bulan pembangunannya di Pak, bisa 1 bulan? 3 bulan kemarahan ya. Jadi kalau 3 bulan kita urut dari sekarang bisa lewat Lebaran itu Pak, artinya di Ramadan dan Lebaran ini kita masih was-was juga ini. Nah, dan ini yang tidak kita mudah-mudahan bisa dipercepat itu sehingga betul-betul kita memasuki bulan Ramadan ini masyarakat Kerinci tidak was-was pada kota lagi dan itu pembangunannya harus segera dimulai. Kalau tidak dimulai kapan kita bisa menyelesaikan dan inilah nanti kita mohon support dari seluruh pihak kemudian dari Polres, dari Kodim untuk Pak Camat dan seluruh pihak betul-betul kita bisa memulai ini secepatnya. Juga masalah data-data Pak. Jadi ada beberapa persoalan validasi data-data lahan-lahan pihak-pihak yang memang terdampak jaringan SUTT ini betul-betul divalidasi Pak. Karena jangan sampai kita membayarkan kepada yang tidak berhak. Ini yang jadi persoalan juga.